nahmaduhu wa nusallimu ala nabiyyina al-karim amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimu ssalata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Shadaqallahu al-'azim. Wa qala aidha: Lan yanala Allaha lukumuha wa la dimauha wa la kiyanalahu taqwa minkum. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Innamal a'malu binniyat. Al-hadis. Pemirsa di mana saja berada, pemirsa Salmi TV di mana saja berada, salam silaturahmi dari saya, hamba Al-Fakir Haji Taufikur Rahman bin Kurnain dari Sentul. Alhamdulillah kami bisa silaturahmi dengan orang yang punya Salmi TV. Mudah-mudahan ini jadi silaturahmi yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Pada saat ini saya sampaikan surat Al-Baqarah tentang kebutuhan ibadah dibutuhkan dengan ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya kalau bahasa itu harus murni, jangan ada campur adukan. Mukhlisina lahuddin. Ibadah itu apa? Pengabdian. Kenapa kita harus mengabdi kepada Allah? Karena Allah yang mengadakan kita. Karena Allah yang memberikan makan kita, rezeki kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang memberikan sehat kita. Allah yang memberikan fasilitas langit dan bumi untuk kita. Air hujan untuk kita. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahnya dimakan oleh kita. Ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di sungai itu untuk kita. Dimakan oleh kita. Kemudian Allah merintahkan, ukunu ibadah, samina watona. Alangkah indahnya nikmatnya kita, ibadah karena Allah. Tentunya kalau kita ada pengakuan semuanya dari Allah, kita semuanya dari Allah. Ketika kita mengucapin Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu pasti ada kenikmatan sholat itu. Nikmat sholat. Ada orang yang sudah nikmat sholat, 100 rakaat juga gak bakal capek. Ada teman saya sampai sekarang sholat 300 rakaat, sholat mutlak, sholat sunat. Sudah nikmat ya? Nikmat itu ada lagi. Sholat sunat itu 300 rakaat, nikmat kadang 100 rakaat. Ada kenikmatan. Kenapa? Dia sudah mengenal Allah. Sudah ada pengakuan dalam diri, saya ini diciptakan Allah. Dihidupkan oleh Allah, dikasih tenaga sama Allah. Masa naik gunung kuat, sholat gak kuat gitu. Masa main basket kuat, main bola kuat, sholat asar gak kuat. Naik gunung itu apalagi sepeda gunung membutuhkan energi untuk 100 rakaat daripada naik gunung lebih tinggi energinya buat naik sepeda gunung daripada 100 rakaat. Tapi karena dia belum mengenal Allah, belum rindu dengan Allah, belum cinta dengan Allah, sholat 2 rakaat juga sanggup, kadang-kadang nggak kuat. Kadang-kadang aneh umat Islam sekarang ini, sholat naik gunung dan dina sepeda kuat, ayo sholat subuh terkuat. Padahal capaian sepeda gunung. Coba pikir. Nah, ini manusia baru Islamnya Islam pengakuan. Islamnya kalau dalam dunia bisnis mobil bodong. Sertifikat bodong. Ada sertifikat aspal asli tapi palsu. Nah, ini banyak orang yang kata kita mendok kita Islam tak jelas jempuk, tinggal di sholat. Nah. Kalau sholatnya masih kena lalawara, berarti bodong. Gimana bodongnya? Kada dicas. Bagaimana caranya kata Pak Agung, Pak Bangnu harus caranya mendekati sholat berjamaah, paksakan dulu sholat berjamaah, pengajian, nanti naik iman. Untuk naik iman itu, rutinkan berjamaah, rutinkan dengaran ayat-ayat Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh ahlinya. Karena ada orang yang berani menyampaikan Al-Quran tanpa dilihat tafsirnya, tanpa dilihat asbab nuzulnya, ujung-ujung Allah Kanjeng Rasul ge norang sasar baheula. Dalilna wa wajaka dolan pahada. Nah, itu ada pernah ada. Itu gara-gara apa? Gara-gara ngaji tafsirnya enggak berguru. Tanpa pagi guru.
Ujung-ujung sableng yang ngomong. Maka kata dalam Talimut Ta'alim, belajar itu tanpa ilmu, pasayu senonun pak ini, apa nu? Barang siapa belajar tanpa ilmu, namanya otodidak, pasayu saya selam. Pasayu saya itu setonun, gurunya guru setan. Saya dulu pernah di Bandung tahun 80-an lah, tahun 87, 85 lah. Belajar namanya di Jalan Sancang Bandung. Namanya Masjid Mujahidin. Jalan Sancang Mujahidin, Jalan Gurame itu kan di situ ada. Itu waktu itu DKM-nya punya Optik Billah. Namanya Pak Sanusi, Uci Sanusi. Optik Billah. Nah, ada orang pintar di luar nalar. Alfiah Durujar Makmu, Hadis Soheh, Pantek, Bilatah Apal. Karena dia nggak punya guru, sekarang dia nyengsar keluar dari ajaran Islam. Keluar dari ajaran Islam. Kenapa? Karena digurui oleh setan. Belajarnya belajar, belajar tanpa guru. Na'udzubillah imin. Jadi kalau abang kan keciman, belajar ke Haji Koro. Gurunya bukan Arifin Ilham aja, Arifin Ilham juga tidak merasa jadi guru, manggil kiai, dia belajar lagi. Kenapa Arifin Ilham sekarang selamat? Dia mau didengar, mau ngedengerin orang. Setiap guru, dia digurunya sama dia. Walaupun menurut kita, senioran dia, Arifin Ilham daripada ustaznya. Dia belum berantara ke luar negeri, belum kemana-mana, digurin aja sama Arifin. Dia mudah keliling dunia. Kadang-kadang tahajudnya kalah sama Arifin, tapi nanya terus, tidak merasa hebat. Nah ini penting, ibadah itu harus ikhlas. Kata Pak Ilas baru gawat. Bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai sholatnya kan bukan kan. Kalau sendirian dia sholatnya, sembarangan ruku sujudnya, gak pakai tuh. Pas lagi di tempat ramai di masjid, bagus sholatnya, bagus bajunya, bagus. Pas di rumah pakai kaos oblong, pakai kaos cangkrek singlet, bari barolong. Itu namanya sholat penghinaan terhadap Allah. Lagi berdua dengan Allah dia rombeng, tapi lagi rame, dia rame-rame. Berarti kata Allah, kamu bukan karena aku. Nah, tapi ada orang yang dibalik. Kalau di masjid pakai peci hitam, pakai baju ini safari. Tapi kalau sendirian pakai imam, kalau tahajud pakai imamah, pakai apa namanya, pakai baju sunnah. Itu ada orang dibalik itu mah. Kalau kita kan dibalik orang. Allah. Nah ini. Maka penting ibadah itu harus karena Allah. Yang terakhir, a'malun suwarun qaimatun, al-a'malu suwarun qaimatun, wa arwahu wa wujudu syurrah bisa biha. Amal itu seperti badan yang, apa bentuk yang punya nyawa, suwarun qaimah. Seperti manusia, seperti kambing, amalan itu wujudnya. Kemudian seperti ayam, seperti kerbau. Itu bisa berharga, kita ngejual kerbau kalau ada nyawanya. Kita punya istri cantik, masih ada nyawanya, tapi ketika kita berpengantin dengan istri cantik, malam pertama tertidur, bangun, ternyata udah gak ada nyawanya, langsung dikeluarin. Udah gak ada hubungan dengan suami istri, sebab udah meninggal, gak ada artinya. Udah cantik, biarin cantik, tapi udah mati gimana, gak ada harganya. Gua dikubur. Nah, begitu juga orang yang ibadahnya bukan ikhlas, seperti itu, gak ada artinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa untuk selanjutnya.